Nah, tadi dari Mbak Yeni Wahid, mungkin kita bisa ke Bapak Dindya Bakri sebentar. Halo, halo, Bapak, halo. Alhamdulillah ini mencetak sejarah di Olimpiade Paris ya Pak ya. Gimana ini, mungkin ada yang ingin diungkapkan kepada para atlet-atlet kita? Ya, nomor satu, saya melihat sendiri dari semua pertandingan, mereka berjuang sampai titik darah penghabisan di ujung. Dan hasilnya luar biasa, kita mendapatkan 2 medali emas, tanggal 8 Agustus, Indonesia Raya berkumandang 2 kali dalam sehari. Indonesia sekarang peringkatnya naik 16 tingkat ke nomor 39 dan ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam 32 tahun. Dan apa, bahkan negara-negara besar pun ada di bawah kita, seperti kayak misalnya negara ASEAN lainnya, hampir semuanya, lalu Swiss, Meksiko, India, Portugal, Yunani. Jadi Indonesia ini udah level cukup apa diperhitungkan. Nah, dan lebih lagi, 2 emas itu datang dari cabang olahraga di luar badminton. Jadi artinya memang pembinaannya sudah menyebar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dindya, ini luar biasa.